jam kan dia bangun. Bangunlah dekat yang kedua. Jadi Salman kata tidur lah bang. Dia bangun pukulat. Walamma kana min akhirin lain. Qala Salman. Bila sampai akhir malam dah pukul 23. Salman pun berkata. Umil'an. Bangunlah sekarang. Ambil kejutnya Salman. Jadi kejutnya budak-budak. Amin kita bangun sekarang. Pasal layar untuk kedua-duanya. Mengerjakan solat tahajud. Faqala lahu Salman, maka berkatalah kepada Abu Darda, Salman itu, Salman berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqa, sesungguhnya untuk Tuhanmu ada hak atas dirimu. Wa li nafsika alayka haqqa, dan untuk diri kamu pun ada hak atas kamu. Wa li ahlika alayka haqqa, dan untuk keluarga kamu pun ada hak atas kamu. Wa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berilah setiap yang punya hak itu haknya. Ini Salman cakap, kan Nabi cakap ni. Ini Salman cakap, Salman nasihat kepada Abu Darda. Untuk Tuhan kita ada hak dia. Untuk diri abang pun ada hak dia. Untuk keluarga abang pun ada hak dia. Berilah kepada yang punya hak itu hak masing-masing. Ini Salman nasihat kepada Abu Darda. Nasihat seorang sahabat kepada sahabatnya yang dikasihi. Ini nasihat sahabat. Sahabat yang sejati nasihatnya baik. Kalau sahabat pun bukan sahabat jati, dia pun tak tahu lah. Tak boleh lah. Bukan kena mengenai dengan aku. Oh, kau nak beribadah sepanjang malam. Tak ada guna lah. Aku tak tahu. Peduli aku. Jadi aku dah disediakan makanan tempat tinggal. Aku relax. Eh? Aku nak jadi kamu lemah. Itu bukan urusan aku. Nampak. Itu kalau sahabat yang bukan sejati. Tapi sahabat jati ni dia. Nasihatnya itu baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok paginya Abu Darda jumpa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada qarada di kalam makna Abu Darda menceritakan kisah itu kepada Nabi. Dia pernah mula sampai habis ya. Malam tadi ya Rasulullah kata di Salman kata semalam Salman kata berdua. Dia datang, dia ajak makan musuh, dia ajak makan, dia kata, cerita lah sebelum baby kan, sampai ke waktu malam. Waktu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda, sadaqa Salman, betullah, benarlah si Salman tu. Nabi tak ulang balik. Nabi membenarkan apa yang Salman kata. Apa yang Salman buat, apa yang Salman kata itu betul, kata Nabi SAW. Sadaqa Salman. Tak menyangka apa yang Salman buat. Apa yang Salman kata, apa yang Salman buat. Dan Nabi memperakui apa yang dilakukan oleh Salman. Jadi terhukum. Hukumnya, apa yang Salman buat tu betul. Apa yang Salman kata tu betul. Ya? Allah Allah. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Pertama, hadis ini menjadi dalil tentang kelebihan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Salman. Kerana baginda sendiri membenarkan kata-katanya. Baginda SAW membenarkan kata-kata Salman itu. Yang ini menasihati Sayyidina Abu Darda. Dalam satu riwayat Abu Sa'ad, baginda bersabda, sungguhnya Sayyidina Salman telah kenyang dengan ilmu. Yang ini memiliki ilmu yang banyak. Jadi Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman. Nabi Salman kata apa, Salman nasihat kepada Abu Darda. Nabi memperakui, Nabi membenarkan, Nabi membenarkan apa yang Salman kata. Maksudnya apa yang Salman buat itu tidak salah. Yang kedua, Islam merupakan agama wasatiyah, iaitu pertengahan. Apa makna wasatiyah? Kita lihat ya, apa yang ditulis oleh penerjemah kitab ini di bawah nota kaki. Perkataan wasatiyah atau kesederhanaan perlu kita gunakan di tempat yang sewajarnya. Kerana ramai umat Islam menggunakan kalimah ini bagi membenarkan perbuatan mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, seperti kaedah matlamat menghalalkan cara. Wasatiyah ini kena tempat dia, tak boleh kita guna semua tempat. Kalau tempat tu kena, kita pergi. Kan? Bayarul umuri awsatuha, sebab perkara biar sederhana. Sederhana pun makan sederhana, minum sederhana, pakaian sederhana, cari hidup sederhana. Tapi pencapaian hidup jangan sederhana. Selagi boleh kita kejar
yang terbaik, ketiga yang terbaik, ibadah. Jangan sederhana saja ibadah. Kalau boleh kita perbanyakkan ibadah, kita perbanyakkan. Sedekah, jangan buka tangan-tangan yang ada besar, sederhana. Kalau kita mampu sedekah lebih, sedekah lebih lah. Jadi wasatiyah itu digunakan pada tempat dia. Pada tempat yang sesuai. Tak boleh kita kemudian gunakan kaedah itu di semua keadaan. Pada semua keadaan. Tak kena. Kan? Allah Allah. Baik. Yang ketiga, sifat baginda SAW membenarkan perbuatan Sayyidina Salman adalah sebagai bukti bahawa kadang-kadang seorang guru yang memperhatikan anak murid dan mendiamkan dia saja, ini tanpa menyuruh atau melarang, adalah harus. Bahkan dia merupakan salah satu metod, salah satu kaedah yang pernah dipakai oleh baginda SAW sendiri. Jadi kadang-kadang Nabi bila dengar dan lihat apa yang sahabat buat, macam peristiwa azan kan. Bila sahabat cerita, malam tadi ya Rasulullah, satu malam aku ni datang menemui aku, mengajarkan aku kalimah-kalimah sebagai azan. Waktu Nabi suruh dia ulang kalimah, ulang. Kemudian baginda panggil Bilal, ya Bilal, mari sini. Kamu dengar apa yang sahabat dilepaskan. Dengar apa itu? Sahabat tu ulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ulang balik. Kemudian Nabi arahkan Bilal, bila masuk waktu kamu naik ke mimbar ke menara masjid, kamu azan di sana. Macam mana yang kau ada? Itu mula timbulnya. Azan tu bukan daripada Nabi, Nabi tak suruh pun. Yang dapat kalimat tu sahabat yang mimpi tu. Tapi Nabi membenarkan perkataan sahabat. Jadi ini dia. Ya, yang dikatakan sebagai ikhram. Bukan datang dari Nabi, datang dari orang lain. Tapi Nabi membenarkan perbuatan itu. Perkataan sahabat. Itu dipanggil juga sebagai ikhram. Baik. Baik, contoh yang kedua. An-Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, daripada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, ihtalam tu fi lailatin baridatin fi ghazwati dhatis sulasin. Satu ketika aku bermimpi pada satu malam yang sejuk. Mimpi ini mimpi bersama dengan wanita Allah. Jadi mimpi itu menyebabkan keluarnya air mani. Pada malam yang sejuk, waktu berlaku peperangan Zatus Salasin. Itu mungkin keadaan agak lega. Ada tentera yang tidur, tentera yang tidur, antaranya Amr ibn al-As. Jadi malam itu dia mimpi. Tak tahulah mimpi siapa, mimpi lah, mimpi keluar daripada ni. Kata, cerita Amr ibn al-As, cerita lah. Kemudian kata Amr, fa'ashfaqtu in iqtasaltu an ahli. Jadi aku takut kalau aku mati, nanti aku akan binasa, aku akan mati. Sebab sejuk sangat. Sejuk sangat ni. Macam sekarang lah di negara-negara sebelah utara bumi kan, mengalami musim sejuk. 4 darjah Celsius, 3 darjah Celsius, 2 darjah Celsius. Sejuk sangat. Terlalu sejuk. Kan, yang baru mungkin pergi ke Kutub Selatan, Kutub Selatan tu musim panas. Tapi semuanya tetap di bawah 26 darjah Celsius, di bawah paras beku, tu musim panas tu. Kalau yang musim tujuh tak tahu lah, melepot lah kan. Kalau mungkin pergi waktu tu lagi 6 bulan sekarang, bulan 6 besok bulan Ramadan sudah pergi, tempat-tempat Kutub Selatan memang jadi ais batu lah jawab. Sebab sejuknya lebih melampau daripada waktu sekarang. Maknanya di sebelah selatan bumi, musim panas. Sebelah utara bumi, musim sejuk. Kan? Di Jepun, di Korea, di China, di Eropah, di Amerika, di Kanada, musim sejuk ni. 4 darjah Celsius, 3 darjah Celsius. Oi, kalau kita pakai macam ni tak cukup, tuan-tuan. Tak pelapis tak tahu kan? Memang kompon kalau pakai jatuh ni memang tutup kan. Yang sejuk mah kan. Kalau mengajar kata misalnya kata kan, kita punya leher ni pun
balut dengan kain.